Bisnis itu kan muncul karena kita business owner ya. Muncul karena kita sebagai individu menginginkan sesuatu. Ya. Kalau kita pengen misalnya beli rumah, beli mobil nilainya 10 miliar, berarti kita harus bangun bisnis yang nilai 10 miliar dong. Jika target persentase dari keuntungan bisnis adalah 25%, dari mana di 25%? Itu pertanyaan lagi ya. Angka profit 25% itu bisa kita dapat dengan melakukan benchmarking lagi. Ini setiap tahun dia punya perawatan 365 juta, 912 juta setahun, 1,4 juta atau 4 juta. Kalau 9, 365, 912, 1,6, 1,6, 1,6. Nah, kira-kira ini gambarannya. Jadi, sebelum mulai bisnis itu kita udah punya gambaran, oh kira-kira gue punya bakal punya duit segini, lebih semangat kan. Nah, hal pertama ya, ketika kita akan menyusun financial planning yang dibuat, biasanya buatan namanya laba rugi, proyeksi laba rugi.